lagi tanam kentang. Ini pupuk NPK, SP, KCL, Kiserit sama Karate Boron atau Panibur. Pupuk kandang dengan NPK dicampur dengan cara digaritkan ke tengah. Nanti bagian yang cekung buat menyimpan bibit dalam dua baris dalam gedengan. Bismillahirrahmanirrahim. Tanam hekno ukuran pilus sukro yang sekilonya tuh sekitar 250-350 butir. Ditanam dengan jarak tanam 20x40 cm dalam gedengan. Ini hekno langsung ke lapangan jadi G2. Yang ini benih ukuran telur puyuh ditanam dengan jarak tanam 40x40. Jadi jarak tanamnya beda tiap ukuran benih. Sebelum dibumbun, benih diberi perlakuan DSPP, nematisida serta asam humat. Ini supaya nanti aman dari nematoda serta tanaman bisa tumbuh lebih seragam dan lebih subur tumbuhnya. Ini benih yang ukuran pilus sukro, ngebumbunnya kayak ngebumbun wortel, tipis saja. Ini kalau tahu tebal nanti dia nggak mampu numbuh, nanti numbuhnya nanti nyacing kecil. Ini benih yang ukuran telur puyuh dibumbun sedikit lebih tebal. Setelah dibumbun, jalan penyemprotan atau larikan dirapikan. Ini nanti buat jalan nyemprot sama buat saluran irigasi nanti kalau digenang.